kan aku di perusahaan tahun 2010 di Wilmar BSK situ, terus 2015 kayaknya aku udah keluar 4 tahun setengah di situ, bukan keluar. Keluarnya itu karena suami saya kan sudah capek, dia kan panen. Kalau saya tuh bagian pendeteksi hama dan penyakit dan penanggulangan sawit. Nah, pekerjaan itu dapat sertifikat dari RO, pekerjaan yang tidak bisa digantikan waktu itu lah. Terus itu bermasalah juga, aku memang sampai sekarang masih sakit hati sebetulnya. Suami saya mengundurkan diri baik-baik, saya dipaksa harus mengundurkan diri juga. Sekarang masih ada istri kerja di situ, suaminya sudah keluar sebelum aku gitu loh. Maksudnya nggak adilnya di situ tuh. Kalau memang itu aturan, oke lah. Suami keluar, istri keluar. Kalau memang itu aturan, tapi buktinya sampai sekarang masih ada itu loh. Pas absen aku nggak dipanggil Pak, no kan Pak sudah dikeluarkan gitu, jadi kan aku kaget. Ya saya kalau bisa itu ada lapangan kerja lah ibaratnya, karena dulu kadang sering ada sawit hilang dan semua itu karena penganggurannya di sini, karena ya iya kita kan dari nol lagi, ibaratnya seandainya PHK boro-boro bisa modal kita, itu kan cuma gaji satu bulan aja pengunduran diri, jadi kita memang dari nol beneran pindah ke sini. Untung sebelum itu kami kredit tanah tempat Pak Tasik, ini tanah Pak Tasik, terus kami bikin pondok dikit-dikitan, jadi dari awal lagi kita dari nol jualan entah apa bisa mendapatkan pendapatan gitu. Banyak yang kami rasakan dampak-dampak dari perkebunan ini. Kita bicara masalah lingkungan, kalau dulunya lingkungan ini belum ada tercemar, lingkungan kami di desa ini khususnya desa Sepiri. Nah, dulu itu kan enak aja kami cari ikan, mancing apa itu, masang rengge, masang jaring apa itu enak. Tapi kalau sekarang agak kesulitan. Nah, begitu juga kami buru, sebabnya kan karena lahannya menyempit, mungkin ada pembebatan hutan ataupun penggusuran hutan ini kan sudah menyempit, mungkin itu kami agak kesulitan lah. Di air, kalau kami dulu enak aja, langsung dari kali sungai kita langsung minum, tapi sekarang sudah tidak layak sebabnya air sudah banyak mengadu kenya. Tempatnya yang khususnya ngalir yang dari perkebunan. Nah, kedua, ini masalah situs dan budaya, karena adanya perkebunan, mungkin hutan-hutan yang khusus menjadikan ritual adat ataupun acara tiwah, cara nyorat itu kan karena hutan yang tidak ada, kami agak kesulitan. Itu kan benda pohon-pohonan, akar-akaran yang kami butuhkan, tapi sekarang agak kesulitan kami mencari sebabnya adanya penggarapan hutan atau perkebunan lepas sawit khususnya. Bukit-bukit ini yang dulunya rindang, bagus, dulunya cerah untuk menjaga erosi, apakah di situ nggak ada dampak yang lain. Tapi sekarang karena ada penggarapan, penggusuran, pembabatan hutan, hutannya jadi gundul, bukitnya jadi gundul, dan tanahnya pun longsor, binatang-binatangnya pun sudah tidak ada di situ. Kalau kami terus terang masalah aturan itu kami nggak tahu. Perda yang keluar 2018 untuk gubernur 2018, itu aja yang dikeluarkan, tapi pasal kami nggak tahu. Dan nggak pernah dikasih lihat, Pak ya. Jangan kita berjuang ke satu persatu. Kalau kita berjuang satu persatu, Anda akan jadi tumbalnya. Tapi kalau kita membangun komunitas dulu, kemudian kita berjuang melalui prosedur yang benar. Ibaratnya ini dari PT ini dikasih pengarahan ini harus jangan melanggar. Kita jangan selama 3 bulan turut-turut itu jangan sampai mangkir gitu. Harus berangkat terus. Terus. Woi.